Nah itu dia. Po, siapin. Bentar, gak tahan, John. Ini mau jalan, kan? Lampu merah depan belok kiri. Siap, Dad. Itu tadi lampu merah, kenapa nggak belok kiri? Tadi lampunya hijau, Dan. Lampu lalu lintas berikutnya, belok kiri. Apapun warnanya. Po, plan B! Plan B, Po, plan B! Hah, lampu ada nggak babi? Nggak ada, kuda babi. Udah tinggal aja. Kenapa harus pakai kuda sih? Biar bareng, ayo. Asongan sampai presiden bilang lampu kuning, hijau, merah. Ya lampu merah namanya. Siap, Dan. Gimana, Dan? Kita harus segera menolongnya. Pak. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak? Gak kenapa-napa pula, mobil. Oh, udah, kuda sekarat. Maksudnya Bapak kenapa bisa jatuh? Tadi ada tikus lewat. Aku lindar itu. Kenapa? Tenang. Apa jangan banyak pikiran, ya. Bapak tenang aja dulu. Kenapa, Pak? Lupa kodenya. Kode? Bapak mau ambil apa? Masa tanya, yang itu! Handphone! Ya! Luat! Ngapain sih pakai telepon? Aku lupa kode aja. Sapi apa, babi? Kode? Kambing! Ih! Oh iya! Coba saya ngebuka ini. Ah, ini. Coba. Mana uangnya? Gak ada sama sekali. Kosong dah. Gak ada kurus lagi. Udahlah, kita selesaikan aja urusan kita. Yang mana? Lupa. Nih, tikomu tuh parah. Iya, tapi aku masih ingat kali sama apa yang bikin aku jadi gampang lupa. Kok gak tiduran sih? Bukannya ditahan. Tahu siapa? Jadi lo ingat sama apa yang bikin lo lupa? Ingat kali lah. Biarpun waktu itu aku lagi lupa. Nah, gimana sih? Dan?
kita ganti jadi babi aja lah. Jangan. Haram. Udah lupain aja. Ayo. Kenapa sih? Pengen banget diganti babi? Susah kau. Cimila mau berhenti main sinetron? Yang benarnya saya akan lebih banyak luangkan masa bersama keluarga. Alhamdulillah, saya hari ini dengan suami saya telah secara resmi menjadi orang tua angkat Rafatha. Saya sih gampang urusan kayak gini, tinggal ke kelurahan dekat sini. Cici. Kenapa Cimila lebih memilih adopsi? Apa karena suami kurang? Setelah 3 tahun, ya Pak, belum dikurniakan keturunan. Syukur Alhamdulillah, Rafatha datang ke kami. Mudah-mudahan dengan aura positifnya, bisa memancing adik-adiknya yang lain, ya. Bos, ini barangnya, Bos. Bos Victor. Diam! Mau kau ajar tentang adab versi Victor? Mau kau? Hei! Bersih! Seru sekali pun kau, cuma tol aja. Kita kan bukan mau ikut casting. Ya lu kelamaan, tindak pintu, to the point aja. Bos, ini barangnya. Urusan kita selesai gitu. Kita udah... Tol, abis ini kita jadi insap kan? Iyalah, capek jadi penjahat gak kaya-kaya. Mending gua nyalek. Gak cocok, John. Kau cocok aja di presenter. Presenter alay. Maksudnya? Pura-pura gak tahu kau. Lah, lah, lah. Ye, ye, ye. Bos, ini barangnya bos. Bos Victor, gak tahu itu. Ini, bos. Iya! Kalian ini penyadap orang sih. Itu bos. Iku apa? Itu bos barangnya.
Salah tau, ini bukan bata. Ini muncul. Sudah, gue juga gak tahu. Berhasil? Ini teh katanya kalung milik seorang istri pejabat yang tertuduh sama KPK. Katanya ini milik rakyat, tapi ya masa iya? Rakyat rame-rame pakai kalung ini, kan tidak mungkin. Untung kalian masih ada di sini, hampir lupa saya. Untung kita ingat tadi. Sebentar. Keren, bos. Keren. Bos, ini tugas terakhir kita kan, bos? Iya. Saya teh masih punya banyak ratusan orang yang lebih beres daripada kalian. Bos. Nih. Oke. Saya kirim. Kirim. Oke. Sebentar. Iya, bos. Oke, bos. Oke. Dipercaya. Oke. Halo. Aduh, kan kelamaan. Yo. Hah? Sebentar. Nyalain TV lagi. Mana lah ini? Tinggal pencet oke doang. Iya, kok di TV diadopsi artis? Iya. Ah, ya sekarang ini kini fotonya sama alamatnya. Iya. Johnny Gold dan Popo Palupi. Sepasang maling yang sangat beruntung. Beruntung gimana, bos? Beruntung? Karena ratusan orang saya yang lainnya itu tidak ada yang beres seperti kalian. Tadi katanya lebih beres daripada kita. Bos, ini maksudnya kita dikasih job lagi. Kalian akan menutup karir penjabatan kalian itu dengan nilai job yang sangat tinggi katanya. Kalian akan menjadi legenda. Bos, tapi kan kesepakatan kita waktu itu kan... Kesepakatan kita yang sekarang ini... Nilainya 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang kemarin. Oke aja. Gimana sih? Emang apa, bos? Kalian ambil paket ini. Alamatnya di sini. Nyulik bayi. Bos, kita... Kita bukan... Kita bukan penculik. Kita bukan penculik bayi, bos. Mau kau bikin hancur hidup kau? Mau kau? Bayar kau? Hah? Mau mata kau pembuat seperti ini? Mau kepala kau aku bikin lipat? Mau kau? Atau kukuliti kau seperti ini? Ampun, bos. Mau? Ampun, bos. Iya, bos. Waktu kalian 48 jam. Hubungi saya. Kalau paket sudah ada di tangan kalian. Bos, saldo kami kandas bagi DP, bos. Oke.
200.000 cukup. Nasi padang. Es teh manis. Tiger. Nah, ini lo. Ini Tiger. Tiger. Aerobik. Apa tal? Apa pula? Bawa mainan. Iya. Ini dari PRJ nih, pasti suka. Enak. Pak, ya? Anak Piper kasih mainan besi. Ya, Papa kan mau kenalin ondel-ondelnya. Kalau Papa mau kasih besi, mau Papa cabut aja tiang bendera. Aku beli dulu ya. Ya. Mama minum dulu ya. Minum dulu. Kok, lampunya udah mati belum? Mana aku tahu, gak kelihatan apa-apa ini. Kenapa harus disok sampah sih? Kalau ada tikus gimana? Ah, baik, rumah komplek ini gak ada tikus. Apa kali, Bung? Bosan. Kok, sus, jangan bersih. Juga kayak dilaminatin. Kata-kata. Ketek kali sih. Stokin siapa aku kasih? Maaf ya, tangannya. Halusnya nggak pernah kerja ya. Lihat bubuk ya. Bukan tidurnya aja yang salah nih. Jodohnya juga salah nih. John? Udah? John, kau ngapain sih? Halo, Ba. Oh, ini cuma bersih-bersih. Pembantu baru di sini. Ini anak bayi doang. Langsung aja. Ini anak manis. Sini sama Om. Jangan didorong. Sini. Hei, hei.
Masa sih mas, kita ini umur hantu? Ini rumah angker. Lo hilang ingatan gara-gara lo ditabok jin. Lo amnesti. Nah, sekarang kita lagi nyari tuyul. Ah, ini ya. Apa tuh mas? Itu sudah cari tuyul lah. Ah, iya. Yeah. Mas! Anak manis. Sini sama Om. Tuyul ini, kok namanya sini tuyul, Mas? Lu sekali lagi manggil, Mas, gua kebok, weh. Bantuin, tangguh. Sini, anak manis. Sini, anak manis sama Om. Kok hilang? Mana aku tahu? Kamarnya? Aduh, Poh, tau gitu gue bawa nih 8 biji dari rumah. Dari tadi, kek. Udah, Poh, kita cabut. Kayaknya dia udah ngantuk, John. Nah, kita keluar lewat sana aja. Kesana. Ayo. 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 Anda yakin tidak mendengar suara apa-apa semalam? Ya, Pak. Saya pas dulu pada berantakan, pada pecah. Sudah pada dibalikan, anak saya juga udah hilang, Pak. Anda juga yakin tidak mendengar suara apa-apa semalam? Tidak, Pak.
Anda yakin? Tidak mau main sinetron lagi? Belum tahu, Pak. Maaf ya, apa hubungannya sama ini? Tade, hanya bertanya saja. Saya juga memang termasuk yang tidak terlalu suka menonton televisi. Kecuali yang ada Cik, maksudnya anak Ibu Milanya. Sayang loh, Bu. Jarang loh artis Malaysia main sinetron di Indonesia. Betul, betul, betul. Baiklah, Pak, Bu. Kami perlu melakukan penyelidikan sampai tuntas di sini. Kepala penyidik sedang dalam perjalanan dan sebelum beliau datang, mungkin kita bisa sebentar. Mungkin lain waktu ya, Bu. Kerap segini, lain ke saya. Baik, Pak. Japri, jangan. Siapa? Permisi, Bu. Ditunggu Bapak Letnan. Pak Bondan, Ibu Mila, perkenalkan, ini Kapten... Bapak Bondan Ngademit, pengusaha pendidikan Fakultas Bisnis dan Akuntansi University of Malaya. Tuh. Usaha Anda bergerak di dalam bidang? Pelindung rumah tangga, Bu. Pelindung rumah tangga? Pelindung kenikmatan dewasa. Ibu Mila Mutmaina. Apa sih? Ya. Pendidikan Fakultas Teater di Unimas Sarawak 2010, yes? Salah. Suara Kuala Lumpur. Jangan salahin saya. Salahin Wikipedia. Anda adalah? Kapten Julaiha. Juli. Juli apa Julaiha? Julaiha Mantili, Juli. Detektif Juli. Semua orang panggil saya Detektif Juli. Maaf, Anda siapa? Saya Letnan Bagus tadi. Iya, Pak. Apanya? Iya, tadi kan Anda bilang nama Anda. Bagus tadi? Iya, diapain? Bagusnya diapain? Maaf, itu nama lengkap Bapak. Nama aku gantung bang. Oke, kita cari motif dari penculikan anak ini. Kalau dilihat dari kondisi rumah tangga yang berantakan ini, rumah tangga? Ya, kondisi rumah, kondisi tangga, kondisi rumah tangga. Itu rekaman CCTV di mana? Sedang kami godok. CCTV kok digodok? Selected file dari kejadian tanggal, hari, jam, menit, detik hari ini, itu kami ensemble. Lalu ensemble-nya itu kami backup dan duplikatnya kami convert supaya bisa ditonton secara offline. Hilang aja digodok. Ini kondisi rumah berantakan kayak gini nih sebelum atau sesudah terjadi penculikan ya? Sesudah dong, Bu. Masa sesudah? Belum tentu. Bapak pengusaha, ibu artis, mana sempat beres-beres? Ya? Ada yang gaji sama kalian? Ya berjawab tuh saya rasa banyak. Gak boleh kayak gitu sama ibu detektif. Lagian saya bingung, ngapain sih kalian pakai bikin press conference segala? Itu kan undangan untuk kriminal. Atau memang sengaja bikin sensasi, bikin heboh? Terus sekarang gimana? Slow, jangan marah-marah. Di sini kan I mau bantu you. Tapi kalau you tidak mau dibantu I pulang. Paham dong? Jangan. Halo, Bos. Jun, paket udah di tangan belum? Bos, Bos kenapa sih gak bilang sama kita kalau bayi yang kita culik ini, Bos? Ini bukan bayi biasa. Halo, Bos. Loh, kalian ini kan legendanya para maling. Ya
gak mungkin dong, kalau kalian itu malingnya bayi-bayi yang biasa, gak mungkin. emang gak biasa kayak gimana sih? Kita ini babak belur, bos. Capek dikerjain sama ini bayi. Kita minta naikin bayaran kita, bos. Naikin? 2 kali lipat. Coba kamu ulangi, apa? Ngomong apa barusan? Apa? Bos, ini bayi kalau marah matanya nyala. Kupingnya keluar asap. Sama dari mulutnya. Kadang keluar api. Bisa begitu ya? Betul ya itu? Kalian tuh pentingan babak belur. Sama bayi itu atau babak belur sama saya? Gimana, ayo? Ayo, gimana? Mau saya bawa bayi ini ke bos atau saya upload ke YouTube? Ayo. Kalian jangan coba-coba ya. Yaudah bos, saya tunggu aja kabar baiknya. Bos, mereka tahu. Mereka minta bayaran lebih. Biarkan, pastikan saja Rafathar bersama mereka. Matilah kita. Kau ngapain pula pakai ngancam-ngancam dia? Ya lumayan lah. 2 kali lipat. Gila lo ya. Kita yang bakal dilipat-lipat dan dikali, tau kau? Lapor polisi aja yuk. Bagaimana sih? Kita yang nyulik, lo lapor polisi. Lo mau? Kita dikejar-kejar lagi sama tuh Polwan. Ya kita lapor aja sama Mbak Polwan Dudes itu lah. Kan masih banyak Polwan-Polwan yang halus-halus. Terus yang bisa. Bisa apa? Ya bisa. Nggak juga kayak dia. Jadi yang hilang hanya selimut? Ya, benar sekali. Kami datang semuanya sudah berantakan. Bu, ini rekaman CCTV. Udah digodok? Sudah matang. Johnny Gold dan Popo Palupi. Kali ini kalian nggak akan lolos. Apa-apa. Ini mungkin kali namanya. Rafathar. Iya, itu nama kau nak. Rafathar. 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 Lama mah. Lelelelele. Oh, dia maju mah. Ngeden itu. Udah. Oh, beraknya nih. Masa? Coba-coba tetapnya. Coba. Pantos gimana? Bener, buka kok, buka. Ini kalau dibuka bececeran kemana-mana lah. Udah tunggu aja sampai selesai. Biar terkumpul dulu semua. Bocah, kalau udah kasih tahu ya. Popoknya harus diganti nih. Gak mungkin kita cuci jemur lagi. Belilah di bawah, udah cepetan beli. Cepet. Gak enak baunya. Selamat datang di Alfamart. Ada anak baru. Selamat siang, Pak. Ada kartu membernya. 48.000, Pak. Kembalinya 2.000, Pak. Terima kasih. Dengan saya, Ana. Senang melayani Anda. Silakan datang kembali, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Beli pulsa boleh? Boleh. Nomornya berapa, Pak? Bukan. Aduh, apa dia? Bukan, Con, tadi mana? Iya. Oh iya. Ikunik umat pas lagi ribet dulu. Selamat datang di Alfamart. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Bantu apa ya? Apa tadi ya? Aduh. Banyak kali senyumnya pun pakai susuk rasanya nih. Con, maaf. Ini apa sih? Popok. Oh iya, popok. Selamat datang di Alfamart. Popok. Lupa lagi. Ya ukurannya S,
M atau L? Apa? Selamat datang di Alphamart. Anak baru ya? Jangan dong. Aduh, percaya aku bahaya. Itu anak baru cakep. Gimana ukurannya? Ini bukan ya? Yakin kan ini? Ini mereka ngapain? Ini nih, gaya baru penculikan bayi umur 18 bulan. Bayi-bayi aja pergi banget sih. Tepat, kok kamarnya geter? Emang dari sananya, Pak? Enggak, gambarnya geter pas anaknya itu ngangkat tangan. Permisi, Lenan. Perkenalkan, ini adalah Kolonel Demon, beliau adalah... Badan Intelijen. Perkenalkan, ini Letnan Bagusnya di... Gimana? Maksudnya? Ya, Bagusnya di... Bagusnya ditonton saja rekaman CCTV-nya langsung, Pak, silakan. Oke. Sampai mana penyelidikan? Pelaku belum menunjukkan motif penculikan, tetapi kami mencoba untuk mempersempitnya menjadi kasus pemerasan. Permisi, Anda ibunya Rafathar? Ya, Bapak. Kolonel Demon. Badan Intelijen. Intelijen? Ya, saya perlu konfirmasi latar belakang Rafathar. Di mana Anda mengambil Rafathar? Panti asuhan mana? Apa hubungannya dengan penculikan ini? Nama Rafathar itu ibu atau bapak yang berikan? Atau memang dari panti asuhan? Baru kali ini, saya lihat ada badan intelijen yang terjun langsung ke kasus sipil. Ada apa ya? Sepertinya saya pernah lihat Anda. Ibu... Juli. Mei, Juni, Juli tidak jadi masalah. Badan intelijen selalu mempunyai penanganan khusus untuk kasus-kasus konfidensial yang selalu melibatkan warga sipil. Permisi. Segala pertanyaan mengenai latar belakang Rafathar bisa Bapak dapatkan di Distrik Capil. Jadi... Di Caduk apa? Distrik Capil. Apa itu? Hah, mana saya tahu nama sikat-sikat dekat sini. Peliklah. Ya sipil lah pokoknya. Kalian kenapa, Rek? Carilah anak saya. Oke, atas nama negara, saya perintahkan semua video rekaman CCTV dikirim ke kantor saya besok tadi. Permisi. Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim ke sini. Cukup kita yang tahu. Siap. Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim kemari. Cukup kita yang tahu. Siapa? Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim ke sini. Baik, cukup kita yang tahu. Baik. Ribet hidup kita kalau ada anak bayi. Waktu kita tuh habis cuma meladenin dia doang. Berkali koma waktu, mah. Namanya anak bayi ya tugasnya ngabisin waktu orang dewasa buat ngeladenin dia. Cus! John? Halo? Popo? Johnny Popo sama aja. Ada apa ya? Oke, V kalian jadi dinaikkan 2 kali lipat. Tapi minta tolong. Anaknya itu nanti malam dibawa ke sini tepat jam 7, piye? John, ini Rafathar, jadi kita balikin ke Bos Victor apa gimana? John! Halo? Johnny bilang dia masih pikir-pikir dulu nih. Popo, kamu ini mau fee-nya dinaikkan berkali-kali lipat? Atau kamu yang dilipat-lipat di dalam kali? Ayo! Yang mana, yuk? Halo? Halo? Kok dimatiin, John? Belum selesai. Motherfucker! Aduh, matilah kita. Kita mau dilipat-lipat tadi kali. Kau kan? Gini. Kita gak usah antar ke tempat Bos Victor. Suruh dia ambil sendiri.
ambil ke sini. Itu dia. Kita pulangin dulu, terus kita bilang sama bos Victor, ambil itu anak di alamat orang tua itu bocah. Bocah yang mana lagi, John? Robotor! Bagus, Bih. Kalau nggak percaya, lihat aja nih. Kekirim kan jadinya. Ada 3 toko yang menjual stocking anak-anak merek ini, Bu. Stocking anak-anak? Iya. Sempit banget tembak di muka. Di mana 3 tempat itu? Di Pasar Blok A, Pasar Majestic, dan di apartemen Kemayoran City. Foto kapan ini? Baru saja. Pelaku ada di apartemen Kemayoran City. 2 orang ikut saya. Bu, HP Bu. Bu? HP saya, Bu. Rapatannya udah ketemu, Bu? Ya, mudah-mudahan. Kalau masih utuh. Ini siapa? Itu sepupu. Adik Ipar. Maksud saya sepupunya adik ipar saya. Ayo, kecil. Kemal. Anak saya ke sepupunya adik ipar Anda. Tapi saya harus berjaga di sini. Ada serstan. Gimana nih, Jun? Kita lewatin balkon ini. Lo minta izin sama ibunya, gue pantau Rafathar, cepetan! Jangan, John. Di unit ini horor. Penghuninya nenek sihir. Lo manjat aja. Gila lo! Manjat tebing! Tinggi kali ini! Lo mau manjat tebing atau melewati unit nenek sihir? Ya, cepetan! Cepetan! Gue pegangin! Maaf lo! Bisa, Bu. Gak bisa. Bisa? Gak bisa. Ayo, Bu. Lu pasti bisa. Hati-hati. Gue pengen. Hati, Bu. Oh. John, kalau aku jatuh, usus aku keluar, masukin lagi. Kukubur aku baik-baik. Pasti, Bu. Oh, iya. John, sisa fee pembayaran aku ditransfer ke Rahma semua ya. Tenang, Bu. Saya kalau kesini tidak pernah main ke atas, Bu. Selalu main di bawah. Saya lebih menguasai medan di lantai bawah. Yaudah, kalian berdua bantu lihat nanti sini. Siap. Udah kamu ikut ibu sana. Di belakang parkir udah kelamaan. Iya, ini juga udah buru-buru. Enggak gitu, sayang. Kamu enggak. Makasih surprise, salah ketahuan ya kan? Kamu tuh romantis banget, tau enggak sih? Kan bikin gemes. Pengen tolong jadinya, tau enggak? Aku kangen. Aduh, pake diputar segala.
Iya, maaf saya. Aduh. Iya. Ini ketiga kalinya kamu ngasih sama aku loh. Rafathar, Bu. Enggak. Pakai yang kotor kamu, udah bersih, ambil yuk. Ayo, kotorin aja lagi. Ih, kurang kerjaan banget, ayo. Ambil. Cepat. Ayo, sayang. Cepat, Ibu Rafathar diculik. Cepat. Ayo, ada apa sih? Ayo, sayang. Kijang satu masuk, kijang satu. Kijang satu, posisi, koordinat, posisi dua, kijatan. Di sini, bekantan. Membidik kambing dan babi air. Ah, babi haram, sayang. Kadang mengejar kelinci. Kelinci? Aku suka kelinci, masa kelinci-kelincinya mana? Di kopi bekantan, ayo cepat. Aku udah beri covering di hati kamu. Kamu gak bisa seenaknya ngusir aku kayak gitu, sayang. Sayang. Kamu mau mutusin aku mulu. Kamu siapa? Maling ya? Bentar. Mana saya? Mas! Itu adik iparnya sepupu kamu kan? Iya. Mas yang jambul itu mantannya waktu SMA. Mas bagus! Mau mencol dia kabur. Mas, kayaknya mobil belakang ada yang ngikutin kita deh. Iya bener. Cetas kayaknya ya. Itu kayaknya di belakang polisi. Sekarang ganjil atau genap sih? Ma, itu pula yang kepikirin. Kayaknya aku kenal mobilnya. Jun, itu si Mbak Pohon yang duduk situ. Dia benar-benar gak berhenti ngejar kita, Po. Tenangan, Ma. Mana gua tahu. Lo pikir gua kenal sama segetraknya? Ah!
loh. Tunggu saya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta sekalian, hari ini adalah ulang tahun Jakarta yang ke-490. Inilah simbol kebanggaan kita. Ondel-ondel raksasa ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Mari kita simak. Assalamualaikum Jakarta. Aku balikin aja lah, Jun. Dan cepat. Iya, Megan. Maaf ya. Santai kali ya. Semua tuh gara-gara kamu. Dulu masa depan saya cerah. Lokal, internasional. Tapi semuanya hilang. Gone! Gara-gara kamu tuh bikin saya ngetop. Ngetop? Ngetop gimana sih? Ngetop dari video YouTube kamu. Video YouTube? Perasaan gue cuma sekali mainan YouTube. Sumpah, cuma bikin video cara ngebuka gembok. Pak, ngomong apa, Bung Lan? YouTube. Tangan di kepala. Kepala. Emang itu video kenapa? Ada aku di situ. Dia tuh ngomong rekam. Yang bikin berantakan hidup orang. Lalu? Oke, paham. Cara membuka gembok dengan kopi gin. Campuran kopi dan air tajin. Shhh. Pertama-tama, kita aduk dan kocok. Sehingga menimbulkan reaksi kimia yang fenomenal. Lalu kita masukkan jari kita. Siap-siap. Cepret. Aku Juni. Bentar. Dah, yuk. Oke. Okay. Cepret. Tadaaa! Kebuka! Sip! Oh, pantesan! Makanya aku kayak pernah lihat muka kakaknya tapi di mana gitu. Yang mana sih? Oh! Itu yang di belakang kau. Oh! Figuran! Yah! Nongol suuprit! Gak ada 5 detik terus hilang. 5 detik suuprit kamu itu merusak hidup aku bertahun-tahun! Video kamu tuh banyak nonton cuma karena mau lihat aku! Yang belum dikasih tulisan! Aku diputusin tunangan, karir kandas, susah cari kerja. Deket sama cowok gak pernah lama, gak ada yang tahan diledekin orang. Semua orang standby foto nungguin aku bersin. Semua orang tuh ngetawain aku, John. Semua orang! Aku gak pernah ngetawain kamu. Setiap ada anak buah yang lagi ketawa ngeliat foto kamu, aku langsung suruh hapus. Masa? Malah pernah ada yang langsung aku hukum. Aku suruh tidur di jalanan. Biar dia tahu rasanya jadi polisi tidur. Sama-sama membangun kota Jakarta ini menjadi lebih baik. Dan lebih berkembang. Ini udah sesuai apa dah? Busuk apa gimana? Entah. Gak ngerti kok gini-gini, gak beres sih kayaknya. Cepet, dulu, woy. Saya berjanji, siapa? Kita semua. Dan
Setiap aku melihat foto memalukan itu di HP siapapun, langsung aku sapu. Ayo dulu, dulu. Iya. Ternyata itu kerjanya rasa apa tuh? Itu rasa sangat mengajar sih. Karena itu juga tadi. Kiri kita lah, harus kiri kamera. Tunggu. Saya kan bayar kalian buat. Jadi dia fatal gimana, John? Kita jemput pas polisi pulang. Aduh, yakin kalau aku peluangku nggak bakal pulang. Aduh, udah. Aku udah. Gimana aja udah? Aman ini? Yakin dulu sih aman. Aman. Kata apa? Ajukan lain aja. Ini cukup lebih aman buat jaga reputasi. Iya sih. Tapi ya kagak rusuh gini juga. Yakin dulu sih aman. Gimana amat sih, Cok? Aman. Ngapain jadi ondel-ondel? Kita ondel-ondel, John. Pusat masuk pusat. Babi air dan kambing berhasil meloloskan diri. Terus kita kemayu lah. Lengkap kali, bah. Tabok-bok keringat siapa di dalamnya? Ya udahlah. Yang paling penting kan kita lolos dulu. Rafathar! 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 Oh, Rafathar! Sekali, bah. Kita cari musola yuk, John. Kebiasaan. Pura-pura wudhu padahal minum. Itulah sujudnya kau. Aku kesana tuh mau berdoa. Tak minum. Bah! Belum berdoa udah terkabul, John. Ada bonusnya. ATM. Tunggu, Bo. Rezeki yang jatuh dari langit. Kenikmatan duniawi. Yang datang secara tiba-tiba dan mudah. Ini pasti ujian, Po. Gak masuk di akal. Kau pikir tadi kita lari tiba-tiba jadi ondel-ondel masuk akal? Hah? Dari tadi udah gak masuk akal, tau kau? Nah, ambil. Nanti masuk lagi. Wih, segar, John. Nikmat duniawi. Benar gak, Bo? Ini ujian. Ujian-ujian, tapi ku ambil juga. Joni, tolong. Dan Popo, Pak. Terima kasih. Kalian sudah membawa dan merawat Rafathar. Eose? Kenapa kasih putus? Beta pung telepon? Eose, saya mau kasih anak itu pada beta. Kita mau ngembalin Rafathar ke tempat orang tuanya. Justru kami, orang tua dari Rafathar. Rafathar diculik dari lab kami. Entah bagaimana bisa sampai ke rumah artis itu. Rafathar ini calon patriot hasil eksperimen pemerintah. Cek saldo kalian. Sesuai dengan janji, 2 kali lipat. Oh, ya.
Atas nama negara saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian. Kalian berontong! Sudahlah, saya ngerti. Jadi temen saya kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Saya pun kemana-mana orang tahu. Bedanya kita, saya famous di TV, you famous sosmed, sama lah kita. Kita aja yang anaknya diculik, santai-santai aja. Ini, aduh, baper banget, gak usah dialamin. Awak ini emang tak ada hati, toh. Saya yakin, you boleh balas dendam you dengan prestasi. You bawa balik Rafata, you hebat. Okay? Bisa ya, negara bayar kita buat nyulik bayi dari orang tua angkatnya. Uang kita sekarang banyak, John. Tapi sama sekali gak bisa bikin aku tenang. Dulu gue punya ponakan. Namanya Ridwan, seumuran Rafathar. Dulu waktu gue habis cuma ngeladenin dia. Gue lagi belajar, dia naik-naik ke badan gue. Dia nempel-nempel sama gue. Gue lagi tidur, dia bangun-bangunin gue. Dia pengen terus ngajak main gue. Gue gak pernah bisa tenang. Sekalinya gue bisa tenang, waktu Ridwan sakit kena DBD. Ridwan gak ketolong, Bu. Dia gak ada. Pas dia gak ada, gue baru ngerasa kalau gue pengen diganggu dia terus. Gue nyesel. Gue pengen dia ada lagi. Gue pengen Ridwan ada lagi. Sekarang gue cuma bisa ngarep doang. Selama ada Rafathar, gue anggap itu bisa ngobatin rasa kangen gue, rasa nyesel gue. Gue nyesel, Bu. Gue kangen sama Ridwan. Balikin kemana? Balikin ke bos Victor. Itu dia, aku juga nggak tahu. Asal ngomong aja aku. Kau pun nangis pula, nggak tahan aku ngeliatnya. Pengen ku foto muka kau, tahu kau? Jadi meme, huh? Biar senang si Polwan itu. Sekali aja bisa kali, John. BAGYO. Paling kok dibelanjain, John? Apa tau, John? Cukup itu. Saya, Profesor Baglio,
ahli biologi dan genetika di pusat penelitian bioteknologi Covastex. Anda cukup jeli menemukan video ini. Mudah-mudahan karena Anda merawat Rafathar dengan baik. Rafathar adalah bayi tabung yang pada masa fertilisasi benihnya dulu sempat kritis. Embrio selamat dengan berbagai asupan gizi yang sangat baik, bahkan terlalu baik. Makin lama makin tidak masuk akal. Cukup. Biar saya yang akan lakukan. Pada mulanya saya percaya mereka yang selalu mengatasnamakan negara. Ternyata tempat ini adalah tempat pengembangan senjata canggih yang gak ada hubungannya dengan negara. Fasilitas penelitian bioteknologi ini hanyalah kamuflase sindikat penjual senjata perang. Rafathar cuma produk dagangan aja buat mereka. Bagaimanapun supernya Rafathar, dia tetap anak manusia. Layak mendapatkan hak sebagaimana manusia lainnya. Kasih sayang Anda. Ada file satu lagi nih. Nah. Silahkan aku. Hari ini, Jun. Oh, alamat ini gue tahu. Oh, kita harus kasih ini ke orang tuanya Rafathar. Biar orang tuanya Rafathar lapor ke polisi. Polisi, Jon. Kenapa ya? Nggak tahu. Ada kasus penipuan kali ya? Terus ini gimana? Aku lempar aja ya. Abis itu kita lari. Jangan. Kalau dilempar terus nggak masuk ke dalam rumah terus hilang gimana? Tuh. Ada tukang kebun itu. Lo kasih aja. Ah. Itu yang punya rumah. Yang punya rumah? Iya. Emang kayak gitu orangnya. Oh, atau aku bilang aja buat istrinya. Istrinya cantik, Jon. Oh. Iya, legit. Terserah deh. Cepetan. Emang sih dia tuh nggak tahu aku ada di situ. Tapi temen yang rekam itu tahu aku ada di situ. Teman yang bensin itu. Iya, yang rambutnya. Cek isinya apa itu saya. Tahu tak? Udah buka. Udah. Aku lempar ke dalam. Kena semua orang tulis itu. Hah? Cepat. Itu dia. Tolong. Welcome to the auction of the century. As I promise you all, strongest warlords of the world, this is going to be special. First, I'd like to show you the most effective weapon for you to spy on one another. Halo? Isi flash disk terkiri, ada dua file. Oke, kalau gitu saya cek sekarang. Makasih. Saya, Profesor Baggio. Ahli biologi dan genetika di pusat penelitian bioteknologi Covastex. Covastex? Jeli menemukan video ini. Mudah-mudahan karena Anda merawat Rafathar. Gimana sih? Gue belum ngadain apa-apa. Kau pun, aku belum siap kau udah jadi kandeng. Ketuang semuanya habis biasa aku. Gue gak ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa pula kau. Itu yang ngodain bukan gue. Kambing. Itu domba, Jon. Itu kambing. Itu domba, bulunya keriting. Sama aja lah, kambing, bandot, sama aja yuk. Nah inilah bandel lah kau. Bandot beda lagi, badannya bau. Indoor and outdoor.
The Twins. These two guys can absorb encrypted information, both analog and digital. Robot duniawi itu, Cok, itu Avatar. Kasihan. Ultra siapa? Ayo. How about the most intelligent biological weapon? But this old man could transform into the fridge. This is Professor Baggio. He's the genius behind our latest masterpiece. Kasih sayang Anda. Perhatian semua unit menuju ke pusat penelitian bioteknologi Kovastek. Main event of our special sale. Let me introduce you. Ravatar! Remagnetize anatomic form available to handle any risk. Welcome to the future. 100% human. Able to control magnetic field inside his body. It's a magnet and also a battery. That's it both inside the facility and also outside in the real world. Bos Victor bayar kita buat ngetes Ravatar. His superpower will advance with his natural growth. What about that suit? Magnetic alloy. This baby is a magnet wearing a metal suit. With me. It means it can lift itself up. 1 billion. Oh, come on. 5 billion. 10 billions. 10 billion going once. 10 billion going twice. Girls. Oh. Kita harus menyelamatkan masa depan dunia. Masa depan Ravatar. 100.5. Oh. Stand up. Yes. We. Yes. You see we. Not on CCTV. I am in friendly, now in the room. Not CCTV lagi. It's real. Dor. Ale. Kasih tangkap tuh orang. Hey, where do you go? It's okay. Yes, you panic. What happened? Me is babysitter Avatar. Babysitter? Hang on, what do you mean though, both is babysitter? I am unfriendly playing Avatar every day. Goodness. Times. We job is play baby when papa sleeping mama in bedroom. You were babysitting while his papa was sleeping his mama in bedroom? Yes. It's my job. Waiting! My hands up! Waiting! Ravatar just usually baby! Ravatar is not magic! That's enough! I apologize, sir. These just losers. They are prey in Ravatar outdoor test. That's true. No! You is liar! Not outdoor! Professor, escape Ravatar of here! Johnny, shut up! Or are we folding you in the river? Shut up, you! Why you lock Professor on chair? This old guy is a criminal. He illegally broke Ravatar out of this facility. Outdoor trial or taken out by the professor? Which one? Is this why you restrain him? Professor Locke. Because I took Ravatar to the spotlight. I gave him to a child celebrity. Capek saya dengerin baby sister kalian punya Inggris. Apa? Lock chair. You all want to hear stories or you want to buy the most advanced weapon? Weapon? Ravatar will catch you. This precious baby was designed to be fully controlled.
Bos. Aman, Bos. Bos. Why smiling, baby? Oh. This is it. This problem right here. There it is. All right. Here. Just a second. What good is the weapon if you cannot control it? Hey, no, wait. You have been wasting my time. Hold on, you're gonna regret. You're gonna regret. What's better than this? Hold on. You'll regret this. Thor! Get this cockroaches out of here! Gak usah repot-repot. Dua kecoa itu urusan saya. Terutama tuh, yang kribo. I'm not false. Mbak perempuan, kau tahu apa yang aku lakukan kepada mata-mata polisi macam kau? Kedua matanya aku jadikan pajangan. Dan untuk kedua bola mata kau, tempatnya masih cukup. Mau kau? Satu kompil lagi masih cukup? Maksud kau? Ya, satu dua kompil lagi lah. Thor. Dama. Oke, kalau begitu kita selesaikan secara laki-laki. Gunakan tangan kosong. Kau siapa? Penjahat. Kalian kira ini robot-robot kacangan? Artificial intelligence robot-robot ini khusus didesain oleh Alep. Ngomong segitu banyak isinya informasi nggak penting. Tahu?
pakai. Itu bukan scholar. Semua barang bukti ini akan bingung juga ya gimana cara laporannya. Aku! Mereka menculiknya. Iya, iya, iya. Kok beradang? Apa kamu? Hah? Dia minta diborgo. Oh, ah, nyerah kamu. Jadi Rafathar bakal pulang ke tempat mama papanya kan? Orang tuanya nggak tahu Rafathar bisa apa. Dengan kekuatan super kayak gini, Rafathar pasti diambil negara. Bu detektif. Juli. Rafathar jangan dirawat di fasilitas yang macam-macam kayak gini ya. Kecuali cuma kita yang tahu kekuatan supernya Rafathar. Kekuatan super Rafathar adalah dia bisa bikin kita senyum walaupun kita lagi nggak mau senyum. Apa? Baru kali ini aku lihat kamu senyum, manis juga. Ya. Jadi ini yang bikin mama papa kamu pilih kamu, ya? Iya nak. Profesor Bagio yang milih mereka. Maksudnya? Profesor yang bawa Rafathar ke mereka. Dan gua setuju. Profesor bawa Rafathar ke artis yang udah lama gak punya anak. Karena perhatian publik akan nyusahin penjahat perang yang ngincer Rafathar. Ini yang terbaik buat mereka bertiga. Rafathar butuh ketulusan dari mereka yang gak tahu tentang kekuatan supernya. Punya hak yang sama sebagaimana anak-anak lainnya. Bukan dirawat pakai fasilitas canggih, tapi dirawat pakai kasih sayang. Atau sulap. Gua tiup barbel di atas meja. Rafathar ngumpet di kolong. Aku? Lo ambil plastik. Lo ngiter deh ke penonton. Tahu? Eksploitasi bayi super kau coba. Tapi kok bisa ya? Mama papanya Rafathar nggak tahu kekuatan supernya Rafathar. Mungkin ya. Saking Rafathar nggak pernah pakai di rumah, dia lupa sama ilmu besi beraninya. Mungkin aja. Tunggu aku udah selesai sendam, coy. Oh, atau ini aku pulang buat disini aja ya. Ya. Ini aku pulang.
Selected file dari tanggal, jam, menit, detik kejadian sampai hari ini itu kami ensemble, kemudian diduplikat dan diduplikat. Ya. Harus cuci tangannya, nggak pernah kerja ya. Kami perlu menyelidiki. Kami perlu melakukan penyelidikan. Stop. Stop. Ah, putus itu. Ya, makanya aku jadi kuat-kuat. Bah, sorry, sorry, sini aku. Oh, bah. Bah, sorry, sorry, sorry. Apa? Jawab dong. Belum selesai. Jawab dong. Oh, Ahmad cantik juga ya. Itu gak jadi. Oh, gak jadi. Amin ya, Jun. Oh, Ahmad ini gue tahu. Susah, kita balik mulu. Lu gue masangnya. Nah. Belum.